Selamat menyambut tahun 2021. Assalamualaikum. Tahun 2020 telah meninggalkan kita. Kini masuk tahun baru yang membawa cabaran dan harapan baru pula. Sepanjang tahun 2020, banyak peristiwa pahit yang menimpa kita. Bermula dengan COVID-19, kemudiannya efek yang terjadi selepas itu, berlakunya kehilangan kerja, hilang pendapatan, stres yang dihadapi dan pelbagai lagi masalah yang timbul. Namun semua itu tidak melemahkan kita. Bahkan kita berjaya menghadapinya sampailah datang tahun yang baru ini, iaitu tahun 2021. Kita sudah tidak ada masa untuk sedih. Kita sudah tidak ada masa untuk menangis kerana cabaran yang mendatang lebih banyak lagi. Kalaulah masa kita banyak dibuang dengan memikirkan masalah yang menimpa kita, sudah tentulah tahun 2021 adalah tahun penerusan kesedihan yang lalu sahaja. Sebab itulah sempena hari Jumaat ini yang kita sudah masuk pada 1 Januari 2021, marilah kita membuat satu azam untuk menebus kembali seluruh perkara yang kita terlepas pada tahun 2020, dan kita tidak akan berhenti untuk terus berusaha demi mencapai segala apa yang kita hilang pada tahun yang lalu. Sudah tidak ada masa lagi untuk kita leka dan untuk kita membiarkan orang lain mengejar cita-cita mereka sedangkan kita masih dibelenggu dengan kesedihan. Ayuh, campakkan kesedihan ke tepi. Ini adalah masa untuk kita. Tahun ini adalah tahun untuk kita. Tahun ini tiada siapa yang boleh menghalang kita kerana Allah akan merestui apa yang kita buat, tetapi dengan syarat kita terus berusaha. Saya yakin pada diri sahabat-sahabat yang bersama dengan saya adalah mereka yang bercita-cita untuk membuat sesuatu. Mereka yang tidak akan berhenti daripada mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup mereka. Mereka yang tidak takut dengan cabaran. Mereka yang sentiasa merasakan cabaran adalah makanan mereka. Maka marilah kita terus bersama membina kembali kekuatan ini, kerana orang yang hebat adalah orang yang bergerak dan bertindak. Firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. At-Taubah ayat 40. Selamat tahun baru buat semua yang percaya dan bersama dengan apa yang kita perjuangkan. Perjuangan kita ingin melihat umat Islam dan Islam hebat kembali. Ayuh terus kuat untuk transformasikan diri kita ke arah lebih baik pada tahun ini demi Islam. Assalamualaikum.